mikir, kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku heran kader partainya kerap menjadi target penguasa. Demikian disampaikan Megawati di acara Mukernas Partai Perindo pada Selasa 30 Juli. Ia menyatakan sebenarnya mampu melawan penguasa dan memiliki anak buah yang kuat. Namun demikian Megawati memutuskan untuk tidak melawan. Dalam kesempatan itu Megawati juga mengatakan bakal mendatangi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo apabila Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan. Atas dasar itu di hadapan kader Perindo, Megawati meminta untuk jangan takut selama yang dipegang adalah kebenaran. Coba pikir, coba kalau bisa. Loh, tapi mau ngambil saya, pada gak berani. Loh iyalah, jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh, kayaknya saya ini bodoh banget ya. Saya ini cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya, gitu biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir, kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Gak ada takut loh. Kali ini mereka hanya bilang, aduh ibu sabar banget, ibu sabar banget, ibu sabar banget. Udah diem aja, aku bilang. Nanti juga selesai, gitu. Karena apa? Saya bukannya untuk saya. Ini buat bangsa dan negara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.